Jamret. Nang, nang. Ada apa toh? Jamret. Iya. Walah. Baru aja nyampe di Jakarta udah ada jamret. Jamret di mana? Lari kemana? Ke sana. Ayo udah tangkap, ayo tangkap kejar. Ayo. Woi, tangkap. Hei. Mau lari kemana kamu? Lu gak usah macam-macam sama gua. Gua bacok lo. Ya. Sudah. Mana barang yang kamu curi? Ini, Bang. Mbak, ini barang yang ambil. Makasih, Mas. Makasih. Waduh. Kasihan banget copetnya. Digebukin masa gitu. Udah, biarin aja. Orang jahat itu memang harus mati. Udah, kita sekarang jalan yuk. Cari tempat tinggal. Ayo ngaku. Di mana? Wes, ayo. Ya aku enggak tahu, sama-sama baru nyampe Jakarta. Cok, Bang. Iki lho sing jenenge ibu kota Jakarta itu ya ini. Kita akan senang tinggal di sini. Eleh. Bangunannya kok jangkung-jangkung ya? Itu Cok naiknya ke sana pakai opo? Kata orang, naiknya itu mlaku dewe. Naiknya itu pakai lift. Lift itu bentuknya itu kayak kamar gitu loh. Nah, nanti baru ditarik pakai derek. Itu apa toh? Itu namanya Monas. Tuh Monas. Yang di atasnya yang kuning-kuning, itu emas semua, Bang. Emas? Waduh. Kalau dibuat perhiasan masih banyak banget ya? Ngawur kamu ini. Oh, Bang. Ini, Bang. Loh, kok berhenti? Mau kemana? Kenal toh, Nang? Copet! Udah, biarin aja. Jakarta. Mbak, kenapa lihat-lihat? Pasti kamu naksir ya sama aku. Idih, kegeran banget sih. Mbak, pengen dengerin aku nembang nggak? Kalau mau sini, ayo sini. Sama aku, ayo. Ogah, malu. Aduh, malu lagi. Aku tahu, sebetulnya dia pura-pura nolak aja. Cewek kota katanya memang suka ngapusi laki-laki. Coba aku dekati dia. Siapa tahu mau diajak kenalan. Mbak, boleh kenalan nggak? Namaku Bambang. Saya Vera. Kayaknya situ suka mensolin tiap hari deh. Manggil ular ya? Bisa aja tuh, Mbak. Biasanya sih saya manggil ular, tapi manggil cewek juga bisa. Mas orang baru ya? Iya, makanya saya nggak ada temen, Mbak. Oh. Wah, wedok Jakarta gampang banget disentuh ya. Mbak, gimana kalau ngobrolnya kita di dalam aja? Lebih enak gitu. Emangnya di dalam nggak ada orang ya? Nggak ada. Teman-teman saya lagi pada keluar semuanya, Mbak. Ya, ayo. Aduh, Vera,
Vera, kamu tuh ngegemesin banget ya. Aku nggak ngira toh kamu itu lincah banget. Kamu sih nyosor-nyosor duluan. Kalau nggak gitu, nggak mungkin aku mau. Aduh, tapi kamu suka kan? Mau nggak mau sih. Aduh, panas banget toh. Fer. Ya? Gimana kalau kita ngobrol di luar aja? Kondisinya panas, kayak di kampung saya itu panas banget. Ya udah kalau gitu, yuk cepetan. Ya udah deh. Ayo. Saat hatiku ingin buku, ku cari tangga ampunanmu. Maha pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Ini apa? Bulan puasa itu udah lewat. Kalau mau puasa nunggu kamu tahun depan. Ya doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan hari ini udah dapat. Mas. Semuanya jadi 12.000, Mas. Cuma 4.000, Mas. Jumlahnya 12.000. Mas, saya nggak punya duit lagi. Malam lagi kere. Kurang ajar kamu. Eh, saya ini perantauan. Perantauan nggak takut mati, tau? Asu, jancuk, kowe. Memangnya situ aja yang nggak takut mati? Berani ngelawan, kowe. Apa, kowe? Hah? Wes, Nang, ini kenapa mau mati kali ya? Ayo kabur, Wes kabur. Tapi ini, Nang, ayo kabur. Kasihan. Wes, Nang, jangan, Wes, jangan dirampok, Nang. Wes, Nang, Wes, Nang. Diam, tolong, diam, langsung, ayo, cabut. Minum dong, minum dong. Minum dong. Korek.
Nang, lu kan anak baru di sini. Jadi kita semua pada pengen lihat dong, dia punya kebolehan apa, bener gak? Betul, bener-bener. Nah, apa lagi? Lu ini pengen gabung sama kita-kita. Malu dong kalau gak punya kebolehan apa-apa. Nah, sekarang lu bisa tunjukin apa sama kita. Nah, maaf. Saya gak bisa apa-apa. Ya, Cumi. Eh, lu kalau gak bisa apa-apa, gak usah deh lo nongkrong sama kita, percuma. Ke laut aja lo jadi ubur-ubur, Rono. Iya gak? Pulang iya ke kampung. Nih. Masa orang kampung mau ke Jakarta? Gak punya bakal apa-apa. Pala lo, Nang. Bener, iya. Siap bener nih bandel-bandel kampung. Aku mesti ngasih sedikit pertunjukan sama mereka. Ayo, tunjukin kebisaan lo, bro. Cemen. Ayo, tunjukin dong. Baik. Aku mau coba. Hebat juga dia. Gimana? Atau kamu pengen coba? Dasar lo, gede badan doang lo. Ada apa? Ujo, Nang, Ujo. Ujo. Ujo mau pulang ke desa malam ini. Pulang ke desa? Terus dia udah berangkat atau masih di rumah? Udah berangkat. Mungkin dia udah di terminal, Nang. Nang, kalau dia ambil cerita sama keluarga kita, bisa rusak, Nang, nama kita di kampung. Iya. Tenang. Seksi, Ujo. Yaudah, kita cari yuk. Aku jalan dulu ya. Okay. Balik lagi lo, Hei, balik lagi lo. Ya Allah, semoga dengan uang 10.000 ini saya bisa sampai di kampung saya, ya Allah. Hei, sini, gue. Dasar kunjuk sialan, gue. Nang, tolong, Nang. Tinggalkan aku sendiri, Nang. Aku mau pulang kampung, Nang. Kamu jangan seenak udah lu, Jo. Kita tuh datang ke Jakarta ini sama-sama. Pulang juga harus sama-sama. Enak opo, Nang? Enak opo? Aku tuh gak kerasan tinggal di sini, Nang. Nang, aku tuh gak mau keluar dari janji Allah, Nang. Gak bisa. Hei, Jo. Apa kamu lupa, Jo? Kita tuh kan sudah sepakat di desa untuk sehidup semati di Jakarta. Kamu jangan jadi pengkhianat, Jo. Gak bisa, Nang. Pokoknya aku mau pulang kampung. Kurang ajar, Cok. Ampun, Nang. Jangan pukul aku lagi, Nang. Baik. Aku nggak akan mukulin kamu lagi. Tapi mulai malam ini, kamu harus nurut perintahku. Saiki, mulai. Ayo pulang. Aku sakit sekali. Terima kasih. Kalian sudah menuruti perintahku. Cepat bawa suamimu ke rumah sakit sebelum dia mampus. Lihat, Bang. Sekarang kita sudah jadi orang kota besar. Ngalamun. Ayo pilih. Kamu pilih HP yang mana, ha? Biar kamu nanti bisa gaya. Nanti nomornya tinggal diganti. Tapi kalau duitnya jangan, nanti biar aku yang bagi. Ayo. Ujo mana, Ujo? Di dalam, Nang. Ngapain di dalam? Alah. Kamu itu nggak usah sok alim, Jo. Wes. Astagfirullah.
Wes! Kenapa, Tona? Gak lihat apa aku lagi doa. Alah, Wes! Yuk! Aku mau bagi-bagi hasil jerih payah kita. Kok ini rosa neko-neko, kenapa sih? Kalau kamu nggak mau nurutin perintahku malam ini, tak bunuh aku, Wes! Demi Allah, Nang. Demi Allah. Aku udah tobat, Nang. Aku bukan bok lagi, Nang. Wah, nggak bisa! Aku paling nggak suka sama orang pengkhianat. Ngerti, Wes? Tapi, Nang. Sekarang kita jalan. Ayo, Bang. Ayo, kunyok, Wes! Ayo! Kenapa, Cok? Kami juga tergilir. Gimana ini? Kamu ini, Cok, bikin masalah aja. Manusia yang bawa sialnya kamu ini, Cok. Nah, gimana ini? Bang, kalau kamu mau mampus, kamu tungguin Ucok di sini sendiri. Aku nggak mau mati konyol. Terus Ucok gimana, Nang? Aku nggak mau tahu, tak harapmu. Nang! Bang, cepat kamu pergi. Cepat! Tapi kamu, Ucok, gimana? Masa sudah dekat, cepat kamu pergi, Bang. Ucok, cepat! Ucok, maafin Ucok ya. Cepat! Kirain kamu gak jadi datang. Iya, Nang. Hampir aja. Tapi gimana ya nasibnya Ujo? Ya mana aku tahu, Bang. Yang jelas, dia itu sekarang ada di salah satu dari dua tempat. Dua tempat? Lah iya. Kalau sekarang dia bukan di kuburan, berarti sekarang dia ada di kantor polisi. Udah, sekarang kamu minum dulu. Yo. Biar nggak stres. Nang, aku kasihan sama Ujo. Nanti kalau kita pulang ke kampung, gimana ya kalau ibunya nanya? Halah, 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 halah. Kowe kembang dasar, kowe penghayal kelas Wahid. Harusnya sekarang itu kamu itu gembira, Bang. Kamu sudah bisa ngirimin bokmu, adik-adikmu duit yang banyak. Udah sekarang kamu senang-senang aja dulu. Tuh, banyak cewek. Kamu mau pilih yang mana? Kanang, aku lagi gak semangat. Aku mau minum aja sampai pagi. Ya wes, kalau gak mau. Sekarang aku mau pijitan dulu. Kalau kamu kurang minum, kamu tinggal minta aja nanti. Masih ada kamar kosong nggak? Ada kok, tenang aja. Nang, hati-hati. Ntar ilmu sampean luntur. Alah, menang aja kowe. Cah cilik, ngatur aku. Yuk. Lanang! Ada apa toh? Ini baca koran. Kamu aja yang baca. Bacain. Seorang kawanan perampok sadis tewas dihajar massa. Sopo?
Ini kamu lihat aja sendiri. Ah, suku ya. Berani kurang ajar kamu sama aku, Bang. Kamu ini kenapa sih? Jahat. Kalau Ujo nggak kita tinggalin, dia ada di sini, Nang. Dia mati, Nang. Dia dikeroyok sampai mati. Apa, Cik, kamu? Itu sudah resiko. Kalau aku yang celaka juga, kamu sama Ujo pasti ninggalin aku. Karena kamu tuh pengen selamat, goblok. Terus lagi karep mau apa? Aku gak mau ngerampok lagi! Apa kamu pikir dengan kamu sudah gak mau ngerampok sama aku lagi, kamu itu akan aman? Iya! Iya! Sekarang itu sidik jarimu sudah ada di kantor polisi, Bambang! Dan kalau sampai kamu masuk kantor polisi, itu sama saja kamu menjerumuskan aku ke dalam kantor polisi. Blok kamu! Maksud kamu apa? Kamu jangan sampai punya pikiran untuk ninggalin aku. Karena kalau sampai itu kamu lakukan, sekarang juga kamu aku jajakan banyak. Nam, kamu itu manusia apa, iblis? Sekarang kamu masih mau jadi anak buahku atau enggak? Iya. Kalau sampai kamu ngecewain aku, gimana? Aku rela sampai bunuh, Nang. Baik. Sekarang kamu pergi ke kuburan. Kamu ambil tanah kuburan. Dan jangan lupa, pulangnya kamu beli kembang 3 macam. Sama sirih juga. Nanti malam kita kerja lagi. Kamu gak usah takut. Sekarang aji panjirapku sudah aku sempurnakan. Jadi kita gak bakal ketahuan. Sekarang kamu bersihkan darahmu. Dan mewah ini kita bawa kabur. Nanti kita pulang lewat sana. Jangan, Nang. Nanti kalau disentuh, pasti bunyi-bunyi. Tenang aja, aku yang kerja. Thank you.
Tidak bisa, Nang. Susah banget. Tidak. Mikir, mikir. Untuk mobil sebagus ini, nggak mungkin dong gue mungkin. Gimana, Bro? Ini mobil pas berapa duit? Kira-kira situ maunya berapa? Kalau 20 gimana? 20 juta itu cuma buat biaya saya bongkar pagar, Bos. Gini aja, kalau situ mau, 50 juta. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. 35 juta sih ada. Duitnya gue udah siap di mobil. Gimana? Ya udah, ambil uangnya. Itu baru harga perkenalan, Bu. Nanti-nanti juga bisa saya tambah. Mantap juga. Yuk, apa ini tuh rumah kontrakan mereka tuh, Yuk? Hah? Ini alamat yang ditulis Lanang waktu kirimin surat ke aku. Iya, iya yuk. Assalamualaikum. Lanang. Lanang. Tidak ada orang toh di rumah. Tidak tahu. Coba kita coba lagi. Assalamualaikum. Anang. Assalamualaikum. Kawan Ki. Ini kita benar-benar. Kamu suruh pulang lewat belakang. Ini bersihin semua, bersihin. Baik-baik aja kan di Jakarta? Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik saja. Si Bambang mana? Tadi bapaknya mau ke sini, tapi enggak jadi. Karena sawahnya kena hama orang. Bambang lagi mandi, Bu. Soalnya baru pada bangun. Maklum semalam kerja lembur. Anakku juga ikut ngelembur, toh, Nang? Iya, boleh. Enggak, boleh. Loh, boleh itu apa enggak tahu, toh, kalau Ujo itu kan sudah berangkat kerja ke Malaysia, Bule. Loh,
kok dia tuh enggak pernah kirim kabar ke kampung? Bule tuh enggak tahu loh, Nang. Kapan dia pergi ke sana? Dua bulan. Iya, iya. Dua bulan, Bule. Sekitar dua bulan. Waduh, keterlaluan si Ucok. Kok sampai enggak ngomong sama Bule ya kalau pergi ke Malaysia? Dia enggak tahu kalau anaknya udah jadi sarang cacing. Walah, Ucok kok kayak gitu. Mau pergi jauh-jauh kok enggak pamit sama aku, Tonang. Maaf, Bule. Ujo ini memang rada susah diatur, Bule. Saya sih sudah memperingatkan dia untuk tidak pergi. Apalagi keberangkatan dia ke Malaysia ini memang lewat jalur yang ilegal, Bule. Jadi saya kok khawatir terjadi sesuatu. Jangan-jangan dia ada kenapa-kenapa di sana, Bule. Aduh, Nang. Kok bikin sedih Bulemu ini? Bu, saya tuh bingung loh, Bu. Harus ngomong apa lagi? Itu kenyataannya, Bu. Ya mesti saya ceritain toh, Bu. Ya udah, Ibu masuk dulu deh. Bule Asro masuk dulu. Iya, iya. Bang, kowe mesti hati-hati nek ngomong karo mbokku sama karo Bule Asro. Kalau kowe sampai salah ngomong, tak potong lidah. Iya, Nang. Tapi aku takut kalau Bule Asro akhirnya tahu juga tentang almarhum Ujo. Sebelum dia tahu, aku sudah punya rencana untuk Bule Asro. Rencana apa? Aku mau mempertemukan Bule Asro sama Ujo. Maksudnya? Sudah naik komedi puter, sudah masuk tong edan, sudah naik kincir-kincir. Lah, sekarang siapa yang mau melu masuk rumah hantu? Enggak ah, serem. Bikin ibumu jantungan saja. Enggak mau. Ayo, Toyo. Enggak mau. Ya udah, kalau ibu enggak mau, Bule Asro gimana? Mau aku? Enggak. Mumpung Bule masih di Jakarta, kalau di desa Bule enggak dapet yang kayak beginian. Ya sudah, kalau mau masuk-masuk saja, enggak apa-apa kok. Aku di sini mau makan brondong jagung sambil mau jalan-jalan terus mau belanja. Ya. Iya, ya. Ya udah, Bule, saya temenin yuk. Iya, ya, wes, wes. Waduh, ramai sekali ya. Ya udah, aku mau jalan-jalan lagi. Enggak apa-apa, Bule. Ayo. Enggak apa-apa, toh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Tonang. Gak apa-apa, Bule. Percaya sama aku, Bule. Nang, Bule takut loh, Nang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, Tong. Biar perempuan ini tahu bagaimana rasanya mati dicekik sama hantu di dalam sana. Dia memang harus mati. Biar aku bisa bebas dari pertanyaan-pertanyaan tentang si Ujo. Ayo, Bule. Eh, Nang, Nang. Nang, Nang, tunggu. Nang.
Sekarang boleh enak. Udah bisa ngobrol panjang lebar sama anakmu di neraka. Tapi aku nggak bisa biarkan dia seperti ini. Aku harus bikin seolah-olah dia mencekik dirinya sendiri. Ya. Sudah tidak ada lagi barang bukti apa-apa di sini. Aneh banget nih mayat. Kok hobinya nyekek-nyekek sendiri ya? Pelan-pelan, Mas. Gimana kalau kamu yang mampus kayak gitu? Maaf, maaf, Mas. Abis saya jadi kesel kalau ngurus mayat kaku kayak gini. Jadi repot ngaturnya. Bu. Sudah, nggak usah ditangisin terus. Ibu sedih lah, Nang. Kok nasib Yu Asruh jadi begini? Baru pertama kali ke Jakarta, nggak ketemu anaknya, malah meninggal. Hari ini ibu bisa bawa mayat bule Asruh ke desa? Ibu sendirian. Lah iya toh, Bu. Saya tuh banyak kerjaan, sibuk. Bambang juga nggak bisa. Ibu datang ke Jakarta kan berdua sama bule Asruh. Lah kok saya yang disuruh tanggung jawab? Lagi pula kan saya nggak ngundang ibu datang ke Jakarta. Sudah, ibu bawa aja pakai mobil jenazah. Makanya ibu nggak usah sok jadi orang penting. Datang ke Jakarta. Astagfirullah, Nanang, kok kamu jadi marah sih, Nak? Gimana saya nggak marah, Bu? Saya itu lagi sibuk. Ibu kok malah ngerepotin saya? Apa ibu tuh nggak puas? Setiap bulan tuh saya kirimin uang. Lana, ibu tuh rindu sama kamu. Semua orang tua juga bakal rindu kalau anaknya merantau. Alah, kuno itu kuno. Wedan, aku jadi khawatir kalau orang tuaku datang ke Jakarta. Bisa-bisa nasibnya bisa kayak bule Asruh ini. Lanang paling takut citra dirinya tercemar kalau kejahatannya sampai ketahuan sama orang sekampungnya. Ih, serem. Sopo? Kamu toh, tumben kemari. Bambang ada nggak? Dia keluar. Tambah seksi aja kamu. Bambang kemana? Sebentar lagi juga dia pulang. Kamu duduk aja dulu. Sama ilmu kanuraganku, aku udah seret ini cewek ke dalam. Aku iri sama si Bambang yang bisa bebas bercinta. Tapi Bambang juga pasti iri sama aku karena aku kebal senjata tajam. Thank you.
sini, Bos. Boleh enggak? Hei. Kamu kok senangnya nyerempet-nyerempet masalah? Tenang aja, Bos. Itu bisa diatur. Kalau nanti dia sampai tahu siapa kita gimana? Kamu jangan macam-macam, Bang. Tapi, Bos. Aku prihatin, Bos, sama dia. Kasihan, Bos. Mukanya aja memar. Kamu mau tanggung jawab? Kalau sampai terjadi sesuatu sama aku. Dasar wong desa kowe. Apa kamu yakin dia itu bukan mata-mata polisi? Hah? Aku curiga sama dia. Tumben-tumbennya dia datang ke sini, orang udah lama nggak muncul. Bos, bos. Mungkin dia kangen, Bos. Minta dikelonin sama aku. Kan goyangan aku mantep, Bos. Dasar otak kotor. Ya udah. Kalau kamu mau tanggung jawab, gak apa-apa dia tinggal di sini. Tapi dia harus nyuci, masak, karo mijiten aku. Apa? Tenang aja kamu, aku gak bakal tidur sama dia. Bos, aku ngerti, Bos. Bos, thank you, Bos, ya. Thank you. Thank you, mbahmu. Thank you. Kamu istirahat dulu, ya. Yaudah, ayo. Ini sudah kena aji sirapku. Kita masuk lewat belakang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa lilatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan wa ma'firatan ba'da. Allahumma hamna alayna fi syakr ونادت منا عفوا عندك ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakiti saya. Kalau Mas mau ngambil barang-barang yang ada di sini, silakan. Diam kamu. Jangan banyak ngomong. Aku mampusin kamu. Mas, ajal itu bukan Mas yang menentukan, tapi Allah. Kalau Allah menghendaki saya harus mati dengan pisau yang ada di leher saya ini, saya pasrah. Tapi apa gunanya kalau itu hanya memperbanyak dosa, dosa Mas saja. Kamu jangan terpengaruh omongan orang bodoh ini, Bang. Mas, kalau mau mengambil barang, saya ambilkan. Saya yang tahu di mana saya menyimpan harta dan uang saya. Kalau Mas lapar, di lemari makan masih ada makanan. Mau saya layani, saya buatkan dulu. Mas jangan khawatir. Saya tidak akan menipu dan memanggil polisi. Jangan banyak ngomong. Kayaknya kita salah sasaran. Layunya takut mati. Udah kamu aja, Nang, ayo. Nang, ayo. Ah.
Tak bunuh sisan gue. Maaf, Nang. Aku enggak sanggup hadapi orang kayak gitu. Dia kuat, Nang. Aku enggak sanggup. Alah, banci gue. Kita itu kesalahan itu buat ngerampok. Bukan buat dengerin dia ceramah. Sumpah mati, Nang. Aku enggak sanggup hadapi orang kayak gitu. Aku cuma bisa saja ngelawan orang-orang yang lawan. Alah, jangan banyak ngomong kamu. Seandainya aku masih punya anak buah selain kamu, aku tak potong-potong kewamu. Tinggal di sini. Iya, Mas Lanang. Saya merasa aman dan tenang ada di rumah ini. Terus hubungan kamu sama Bambang gimana? Kamu cinta sama dia? Dari pertama kali saya ngeliat dia, saya langsung jatuh hati. Oh, bawa dikit dong, bawa dikit. Iya. Oh, makanya waktu itu kamu langsung mau diajak tidur sama Bambang. Iya. Kamu mau kawin sama Bambang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Pak, ampuni saya, Pak Ustaz. Ada apa ini? Mari, mari masuk, mari. Mari, mari, mari. Ayo, mari. Maaf, kamu ini dari mana dan siapa? Saya Bambang, Pak. Saya waktu malam itu rampok di rumah Bapak. Masya Allah. Jadi kamu rupanya yang melukai leher saya dengan belati itu? Bukan, Pak. Itu bukan saya. Itu teman saya, Pak. Dia gembongnya. Saya cuma anak buahnya, Pak. Sekarang kamu mau apa? Apakah kamu mau merampok rumah saya ini lagi? Enggak, Pak, enggak. Saya ikhlas minta maaf kepada Bapak. Bapak telah membuka hati saya, Pak. Kata-kata Bapak itu yang membuat hati saya bergetar, Pak, bergetar. Subhanallah, Allahu Akbar. Kamu telah diberkati Allah. Kamu telah dirahmatinya. Dan kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya tidak pernah dendam kepada siapapun, termasuk kepada kamu dan teman kamu. Justru takjub kepada kamu, telah berani datang kemari, minta maaf. Tolong ajari saya, Pak, untuk bertobat. Mohonkan ampun saya kepada Allah, Pak. Anak muda, saya ini sama seperti kamu, manusia biasa. Saya tidak bisa mengampuni seseorang atau saya tidak bisa meminta ampun kepada Allah untuk seseorang. Islam tidak mengajarkan itu. Kamu yang harus minta ampun kepada Allah. Bersujud memohon ampunan. Karena kamulah yang tahu sampai sejauh mana dosa-dosa yang telah kamu perbuat di dunia ini. Minta ampun kepada Allah. Kamu ajak teman-teman kamu itu untuk kembali bertobat, ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Loh, kok gelasmu masih penuh tuh, Bang? Ayo minum. Kamu ini kenapa, hah? Tuh, cewek banyak, kamu tinggal pilih. Payah aku ini, ya.
Ganang, aku mau tobat. Apa? Tobat? Dian gue! Justru kalau aku gak tobat, aku yang bisa gila, Nang! Eh, Bang! Karap mungkin apa, ha? Bunuh kamu ke kamu itu maunya itu kan? Kamu pengen mati toh? Nang, aku belum mati kok, aku belum tobat. Asuh gue. Tolong Nang, jangan nyuruh aku ngelakuin kejahatan lagi, aku gak mau. Tobat, tobat gue. Asuh. Kamu ngaku nggak? Demi Tuhan, Mas, aku nggak pernah nyuruh Bambang untuk ngejauhin Mas Lanang. Kalau kamu memang nggak tahu apa-apa, malam ini kamu harus tahu siapa aku dan siapa Bambang. Kami adalah perampok. Aku adalah gembongnya, Bambang itu anak buahku. Dan sekarang, mungkin dia sudah mati karena tulang-tulang rusuknya aku sudah hancurkan. Mama, Mama. Bambang yang pernah saya ceritakan kepada ibu. Ya Allah, jadi ini pak orangnya yang ingin bertobat itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, tolong telepon orang-orang yang gak ada di masjid, ya, untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan jenazah ini. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah kita semayamkan di sini sebentar. Bapak akan rencana bawa dia ke kampung halamannya. Karena dulu dia pernah cerita dari mana dia berasal, ya? Iya, iya, Pak, ya. Lana ngebunuhnya? Ah, nggak mungkin. Pasti dia cuma ngegertak aku aja kok. Eh, Vera, kamu masih betah tinggal di sini walaupun nggak ada Bambang? Mas Lanang, please deh. Sebenarnya Bambang tuh dari mana sih? Dia ada di salah satu dari dua tempat. Maksudnya? Yang benar ngomong apa sih, Mas? Eh, bajigur kamu. Kamu berani ngomong gitu sama aku? Saya harus tahu, gimana nasib Bambang sekarang? Dia itu kalau bukan udah mati sekarang, pasti udah kabur pulang kampung. Hah?
Vera, kamu mau aku kasih pekerjaan? Daripada kamu jadi perempuan tulen, gak jelas kayak begitu, mendingan kamu ikut aku aja. Maksudnya Mas Lanang, ngerampok? Loh iya, nanti kamu itu akan punya duit banyak. Kamu lupain aja tuh si Bambang, kamu tuh aman sama aku, aman. Assalamualaikum. Kayaknya ada tamu, Mas. Biar saya buka pintunya. Shh, jangan dibuka. Lebih baik kita kabur lewat belakang. Udah, semuanya tinggalin. Nanti kamu mau beli apa-apa, saya yang beliin. Ayo! Pintunya juga terkunci. Kemana tuh anak? Lanang! Lanang! Kelihatannya dia pergi, yuk. Tapi saya harus bicara langsung dengan Lanang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bambang anak saya sampai dia meninggal begitu? Kalau saya sudah mendapat keterangan dari Lanang, hari ini juga saya akan kembali lagi ke desa. Ini demi ketentraman batin saya, Yu. Aduh, Mas. Kalau dia sudah pindah dari sini, piye, Thomas? Enggak tahu, Yu. Sebenarnya apa yang dikerjakan Lanang di kota ini? Sampai-sampai Yuyam bisa ngerehab rumah di kampung begitu hebat. Apa dia jadi perampok seperti Bambang? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Fikri. Loh. Sampean nggak boleh nuduh sembarangan. Anak saya tuh cari rezeki halal. Aku tersinggung dengan ucapan sampean. Jangan mentang-mentang nasib anak sampean nggak sama dengan anak saya. Tapi Ustadz Fikri bilang, Bambang itu hanya anak buah. Siapa tahu gembongnya malah Lanang anak sampean itu. Loh. Sampean gak boleh nuduh sembarangan. Kalau sampean iri sama anakku, bilang terus terang. Gak boleh fitnah-fitnah begitu. Sabar, yuk, sabar. Saya yakin Lanang itu biang keladinya. Kita semua tahu kok bagaimana tabiat Lanang waktu di desa dulu. Yuyam juga tahu Lanang pernah jadi bajing muncat. Aku nyesel ngajak kamu kesini. Sudah tak ongkos sih, dasar udus tua. Lanang, assalamualaikum, Lanang. Lihat, itu sasaran kita. Kamu lihat mobilnya, mobilnya bagus, pasti dia punya duit banyak di ATM. Sekarang kamu minum dulu, biar kamu nggak takut. Enggak, aku nggak mau minum. Udah. Aku nggak mau minum. Heh, minum nggak? Ayo minum. Alah. Sekarang aku mau sembunyi di balik mobil. Kamu dekatin dia. Rayu dia. Bunuh! Jangan!
Diam, jangan bunuh saya dong. Diam. Ayo. Kalau kamu mau ikut saya, kamu harus belajar membunuh. Enggak, aku mau belajar. Ayo. Hei, kalau kamu nggak mau, kamu yang aku bunuh. Ayo cepat. Jangan bunuh saya, tolong tuh. Tolong jangan bunuh saya, Mas. Tolong, Mas. Bantuin angkat. Kenapa? Kamu kok sedih? Udah, kamu sekarang itu sudah jadi cewek yang banyak duitnya. Kenapa aku disuruh membunuh? Karena hanya itu yang bisa bikin aku percaya sama kamu. Sekarang gimana aku bisa percaya sama orang yang ikut sama aku kalau dia sendiri tidak membuktikan kesetiaannya? Kamu itu berbakat, Vera. Tapi sekarang aku sudah melakukan dosa besar. Alah, dosa besar. Apa kamu tidur sama Bambang itu bukan dosa besar? Sekarang kamu ikut aja ke desaku. Nanti di sana kamu bisa melihat pemandangan yang indah. Tapi sayang, cuman pemandangannya aja yang indah. Manusianya semua berantakan, kere. Yuk. Ngapain sih kita kesini? Aku ngantuk, capek. Daripada nanti kita celaka di jalan, lebih baik kita nginep dulu satu malam di sini. Besok pagi kita lanjut lagi jalan. Sini dingin. Kamu nggak mau minum? Enggak. Kenapa? Kalau kamu minum, kamu akan bisa melupakan semua masalah-masalah hidupmu. Kamu takut kalau kamu mabuk, aku nidurin kamu? Enggak. Aku orang Jakarta. Sudah biasa hidup dengan banyak masalah. Aku harus membalas sakit hatiku sama dia. Karena dia pernah menyakiti aku dan dia yang membunuh Bambang. Tapi dia punya ilmu kebal. Bambang bilang orang ini akan luntur ilmunya kalau dia meniduri perempuan. Aku harus membuatnya bergairah. Mumpung dia lagi mabuk berat. Kamu tambah cantik. Tapi sayang, aku gak pernah tertarik sama kamu. Mau aku pijitin? Iya. Makanya aku naik ke tempat tidur. Ya udah ya. Oh iya.
Besok kamu bukan lanang yang kebal senjata lagi. Ini berkat kiriman uang selama kamu di Jakarta, nak. Waduh, nak. Ah, sudah, Bu. Jangan dipelukin terus, saya gerah. Saya pengen mandi. Oh iya, Bu. Kenalkan, ini Vera. Waduh. Cantik sekali. Pasti ini calon istrimu, ya. Ayo, ya, masuk, ya. Bukan. Dia teman bisnis saya dari Jakarta. Ah, ayo istirahat dulu, ya, nak, ya. Ayo, tuh, bagus ya rumahnya, ya. Tuh, ibu tanami ikan. Ada kolamnya, tuh. Bagus, ya. Banyak. Vera! Hei, apa yang kamu lakukan semalam, ha? Lanang! Diam, Bu! Lanang, kenapa kamu jadi ngamuk-ngamuk begini? Dia harus mampus. Dia telah menghancurkan hidup saya, Bu! Apa? Betul, Bu. Saya sudah berhasil melunturkan ilmu kebal gembung perampok ini. Tadi malam, waktu dia mabuk, saya sengaja membiarkan tubuh saya untuk ditidurin dia. Kurang ajar kamu! Anakku gembong rampok! Beraninya kamu mempermalukan aku di depan ibuku! Bunuh! Jangan, nak! Sudah! Lanang! Cepat! Jangan bertindak! Lanang, sekarang semua kejahatan kamu sudah terungkap. Jangan macam-macam. Berani menangkap saya. Aku bunuh ini perempuan. Minggir! Lanang! Ibu gak nyangka, nak! Sabar, ibu.
dasar kau perempuan asu, pengkhianat. Bunuhlah aku, Lanang. Hidup aku juga udah gak ada gunanya lagi. Karena aku sudah menuruti nafsu iblis kamu untuk membunuh orang. Diam kamu! Ini saatnya aku bicara, Lanang. Semoga Allah mau mengampun dosa-dosaku selama ini. Adik, bertahan dulu aja, Adik. Pak polisi, jangan urus saya. Saya bahagia karena telah meluntukkan ilmu kembali selanjutnya. Kejadian apa? Jangan urus saya. Bapak-bapak, tolong urus dia. Kami mau ngejar kejahatnya. Bapak Ibu, tolong minggir dulu. Lanang anakku! Lanang! Lanang, jangan tinggalkan Ibu, nak! Lanang! Lanang! Ibu! Lanang! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawakal yuk, serahkan semuanya pada Allah.